Ya, berkaitan dengan doa pada hari Arafah. Ini bicara doa, maka kita harus mempersiapkan. Sebagaimana kalau kita tahu besok itu hari yang indah, hari yang mulia, kita udah siapin besok mau ngapain aja tuh. Kadangkala orang kalau mau nikah, nikah itu sehari, persiapannya 3 bulan ya, mah. Untuk nikah sehari itu dia. Untuk hari Arafah, apa persiapan kita? Doa salah satunya. Ya udah kita tahu saat kita mau puasa hari itu. Kita mau berdoa. Memohon sama Allah SWT. Apakah ada doa khusus? Nabi SAW tadi yang kita sampaikan, beliau telah menjelaskan sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Bebas. Dan sebaik-baiknya yang diamalkan, yang diucapkan oleh aku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bukan hanya doa ini yang dibaca, tapi Nabi menjelaskan keutamaan doa ini. Sehingga apapun yang dibaca pada hari itu, bertakbir, ya, bertasbih, bertahlil, baca terus. Hanya karena kita tahu hari itu hari pembebasan dari api neraka, hari ampunan, ya, maka kita minta ampun perbanyak hari itu. Sebagaimana kita tahu ketika malam Lailatul Qadar, Nabi ditanya doa. Sebenarnya doanya bebas, tapi apa yang terbaik untuk diucapkan? Nabi mengatakan kepada Aisyah, Quli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta maaf, dan aku minta Engkau memaafkan aku. Maka persiapkan doanya, antum kumpulin, bebas doa apa saja. Cuma perbanyak baca la ilaha illallah, perbanyak takbir, dan waktu itu waktu yang sangat spesial jemaah, harapan anak, tugas kita nih, yang menyimak kajian hari ini, untuk menyampaikan kepada keluarganya. InsyaAllah kalau kita mengikuti arahan Nabi SAW, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang absen. Orang-orang insyaAllah akan faham dengan keutamaan hari ini, dan antum akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. أَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ, orang yang beramal, yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik itu seperti yang beramal.